What's up, peeps? Welcome back again with me, Jackals in here. Balik lagi bersama gue, Jackals, bermain Mount & Blade kembali. Ya, gue janjiin untuk minggu awal minggu ini gue akan update Mount & Blade, cuman yang native, yang Viking. Gue masih belum mood untuk main yang Viking sih. Tapi gak tahu main kapan nantinya, cuman untuk sekarang, no. Okay, so langsung aja. Di game kemarin itu kita bertarung sama 3 negara, tapi hanya untuk beberapa menit dalam ini ya, waktu gua main dalam cuma beberapa menit, tiba-tiba si Saranid ini minta damai dan kita belum menyerang kastil Saranid sama sekali, cuma asukan kastil ini. Dan rencana gua akan ke Tulga dulu sih. Ini Tulga kenapa enggak bisa masuk? Okay. Tulga ada Sanjar Khan, Brulanoyan. Gua mau lari karena ini ada pasukannya Noyan-Noyan ini ngejar-ngejar gua. Mereka mau nyerang. Sorry, apa namanya? Mereka mau nyerang kastil kita. Yang Tulga itu, Tulga. Cuman kayaknya sih mereka kagak bakal kuat sih. Gua kepengen ini rencananya, pengen bangun apa namanya? Satu perusahaan lagi di Tulga, fiber cloth. Cuman kagak sempet gara-gara apa namanya? Ini kita mau diserang ini. Oke, bro, sini dulu, siapa ini? Catherine sama Rolf. Oke, kita lihat-lihat dulu. Kita muter-muter dulu aja. Oh, wait, ada berita. By order of Jarl Hiwan of the King of the Herian. Okay. Ada yang di ini rupanya, apa namanya? Ada yang di usir sama Sanjar. Okay. Kita bantu Lady Catherine lawan 17 orang ini. Kagak tahu ini partinya siapa ini. Dan gua lupa belum ganti ini pula. Okay. Gampang sih ini sih. Cuma 17 orang sih, kagak ada apa-apanya. Oh ya, jangan lupa, gua mesti lupa ini. Yang paling penting dari setiap video The Jackals, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe di bawah. Jangan lupa untuk selalu follow IG-nya The Jackals. Jangan lupa kalau kalian bisa berdonasi, kalian bisa berdonasi di Saveria Jackals, link ada di bawah. Gua ini diam aja sih, gak ngapa-ngapain. Tau udah menang. Kagak tahu gua. Okay, lumayan lah nambah relation sama Lady Catherine. Dia mesti bantu kita soalnya. Bentar. Ini ganti Bastard Sword. Nah. Ini kuda kita belum kita ganti ya. Nah, ini dong. Kecepatannya sih lebih cepat ini. Oke. Tulga sepi. Oke, gua ke Tulga. Mana ya? Walk to Street. Gua mau nyari Guildmaster, gua mau bangun ini sih apa namanya? Perusahaan di sini karena gua lupa untuk jadiin perusahaan di sini sih. Sama gua enggak akan jalani misi dari Guildmaster karena rugi sih. Enggak cocok aja kan raja, kalau raja masa apa namanya? Ngelakuin kerja gini ya enggak cocok lah. Kita nyari yang profitnya gede, 127. Oke, tergede yang nomor 3 Heights. Gini enggak wine kurang. Oil tools, oke. Velvet ini 590, oke. Wool. Ya, kita bangun velvet. Gua lagi pula punya uang ya. Sombong amat, Bang, punya uang. Ya iyalah. Kita ke tavern dulu. Ada wandering minstrel, enggak ada orang yang bisa direkrut. Beli roti aja satu sama olive.
Oke. Oke, dengan pasukan kita ini sekitar berapa ini? 170-an. Oke, karena ada 170 orang. Nah, ini ada Noyan-Noyan ini. Kita kejar dia. Nice. Dashwal Noyan. Oke. Jangan sih. Relation kita bagus sama Dashwal Noyan, jadi nggak gua serang dulu. Tapi dia mungkin ke Malayer Castle. Tulga sih udah nggak diserang, Tulga udah aman. Gua mungkin mau nyerang salah satu castle sih. BTW Malayer ini cocok sih. Gua serang aja ya, Malayer ya. Ya ujung-ujungnya ada si Noyan tadi. Oke, kita besiege tower 48 jam. Enggak masalah. Tiba-tiba diserang aja sama si Hergit ya. Kagak tahu. Toh pasukan kita udah siap ini. Oke. Kita mulai kehilangan uang karena beberapa tempat enggak dapetin pajak gara-gara hancur. Woi 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 woi. Abandon, abandon, abandon. Musuhnya terlalu banyak, boy. Ada Noyan-Noyan itu tadi. Bentar. Report mana tadi? Weekly budget. Rent from Tulga, none. Okay. Dusturil sama Dashbiga. Okay, kayaknya lagi krisis sih di Tulga ini. Jadi kita nggak dapat uang di sana. Gak masalah. Kita ke Rindiar aja. Oke, dikit Rindiar. Dan kita cuma butuh ladder. Cuma butuh 4 jam. Oke. Oke, gua udah siap ini nyerang apa namanya? Rindiar. Kita coba untuk negosiasi dengan mereka. Dia mau mereka mau nyerah gak? Oke. Mereka gak mau nyerah. Silakan. Karena kita mau nyerang mereka. Oke, siap. Karena gua ini sebagai pemanah, jadi gua harus bisa untuk nembak. Kalau enggak bisa nembak ya gua gantung crossbow ini nanti-nanti. Kagak ada yang kena loh. Archer sini dulu. Jangan langsung nyerang archer. Kergi Tribesman mati satu. Nah ini ada mangsa satu. Coba. Ya elah udah mati dulu. Oke langsung aja. Gak usah lama-lama sih. Emang kalau raja itu pasti matinya harus belakangan sih. Nyerangnya harus paling belakang biar gak cepet mati. Ah sulit ini sumpah. Oke kena damage itu orang. Hergit ini kayaknya dari pasukan temen sih. Gak pasukan gua jarang pakai Hergit colnya. Oh ini dapat ini. Kena perisainya lagi. Kagak mati sih ini orang. Kena perisai terus. Weh. Itu orang mundur-mundur kemana? Kagak kena lagi. Ini tempat ini agak sedikit sulit sih posisinya. Majuin aja sih deh ini pasukan gua. Bentar gua lihat. Udah mati dua loh. Mati tiga sekarang. Oh ya, untuk yang tanya kemarin objectives masih gua buat skripnya, masih gua cari-cari resource untuk isi videonya nanti juga. Soalnya gua ini malah lagi mikir skripsi ya. Jadi gimana ya, sulit juga sih untuk bagi waktu. Makanya gua juga jarang-jarang record. Ini mana? Ini gua enggak bisa ke atas anjing. Ayolah,
Oke, crossbowman gua udah jalan. Pasukan gua mati 3. Ini gua nunggu di sini terus-terusan lama-lama. Nice, mati. Kena satu loh. Akhirnya langsung headshot. Ini lama-lama gua skip juga ini. Ya mungkin kayak biasanya. Karena ini kagak selesai-selesai ini nunggu mereka. Ini kenapa sih orang-orang ini mesti diem aja kayak stuck di situ nggak bisa nyerang. Udah mati 4. Tapi lumayan sih. Nice. Kita mati banyak ini. Mati 16 orang loh. Nah ini. Kita balik ke Tulga dulu. What the hell? Kita kehilangan Tulga loh. Oke, gak main-main ini. Gua udah kesel ini. Tulga diambil. Mereka berani-beraninya. Oke, di Star Castle, oke. Gua akan ke di Star dulu. Si siapa nah? Asugan dia pingin ini apa namanya? Ngomong kayaknya. Lord Asugan, Lord mana ini Lord Asugan ini? Ini Lady Catherine. Kita kehilangan pasukan banyak loh. Astaga. Oke. Kayaknya gua akan. Ya kita ini aja deh. King Haroglek, oke. Okay. King Harlaus, oke okay, dari King Ragnar, oke. Okay. Gua nggak tahu ini kemana tadi apa, yang pasukan-pasukan gua, yang Lord Asugan dan sebagainya. Cuman di sini gua akan nyerang balik ke Tulga. Gua prepare ladder. Toh pasukan gua banyak kan. Kita serang balik Tulga. Gak usah lama-lama, kita serang aja deh. Toh gampang sih Tulga ini sih. Cuma dikit musuhnya. Belum-belum udah ke damage. Oke, kita target para archer mereka. Target dari sini cukup sih. Mati loh. Gua agak kena. Mantap. Kena lagi. Kayaknya sih ini bakal cepet sih. Menurut gua bakal cepet. Cuma kalau kehilangan pasukan lagi kayak tadi ya, sama aja bohong. Kita lihat headshot lagi nggak? Nggak. Oke. Ini pasukannya kerucu-kerucu yang ini sih, kerucu-kerucu yang basic, yang tier bawah ini kayaknya. Kok gampang-gampang gini? Oke, mati itu tadi damage 91 loh. Bukan damage sembarangan itu. Boy, serang itu boy. Gua kenapa kok miss terus sih? Harry Horseman mati 1.
Pokoknya nggak pasukan gua. Ya kalau punya anak buah harus dimanfaatin sih. Jangan sampai pasukan kita mati semua. Oke, kita menang sih ini sih. Gua cuma diam di sini loh, kita bisa menang. Udah menang. Kita dapat tulga lagi. Oke. Okay. Nice, pasukan kita balik lagi semua. Faigir veteran. Caravan guard. Sword sister, product sharpshooter. Ya, mungkin banyak yang kehilangan pasukan sih gua sih. Apa salah tapi. Yang jelas kita udah dapat kembali kota kita. Intinya gua akan ngerekrut gua lagi dong. Oke, okay, manage move your court. Courtnya ditaruh sini lagi. Garrison. Mana dari Rodok sharpshooter kita nggak dapet ya? Oke, okay, nggak masalah. Dapet setahu gua. Sharpshooter gua taruh sini. Crossbowman taruh sini. Huskarl taruh sini. Rodok sergeant taruh sini. Faigir guard taruh sini. Apalagi yang kita perluin. Swadian chief Saranid guard taruh sini, Swadian sharpshooter taruh sini, sergeant taruh sini, Heartblade taruh sini. Oke. Okay. Udah sih kayaknya sih. Ini jadi inventory. Oke, okay, udah. Sisanya nanti gua akan rekrut lagi kayaknya. Mungkin ada pasukannya mau direkrut. Oh, ada ransom broker, kita jual-jual ini orang. Main dapat uang. Party kita oke, okay, moralnya high. Ada mercenary horseman, kita ambil semua. Kita ke marketplace. Kita jual barang-barang ini semua. Main dapat uang 1500. Oke. Okay. Gua terima. Oke, okay. Bolt of Velvet. Also take short while for some follower to relocate you. Velvet ya, yeah. Sama tools. Oke, okay, Velvet kayaknya sih masih belum jadi ya. Yang jelas kita serang orang ini. Dashwal Noyan siapa? Berani banget orang ini. Mati lo, siap-siap lo. Pasukan gua lumayan banyak, 90 orang lawan 80. Kita renown tanpa 9. Oke, kita mulai serang. Ini mumpung pasukan gua yang gua taruh ya ini tinggal yang berkuda semua sih. Jadi lumayan bagus juga. Dashwal Noyan ini kalau enggak salah Emir Dashwal yang dari sebelumnya dari Sarang. Ini ada Memlock sialan. Ini Hergit kalau nggak salah tadi lawan ini juga sih, lawan Sarani juga sih. Jadi mereka lawan dua ini, dua negara juga, dua faction. Oke, jangan bilang ini kita. Oh, nggak ada yang mati. Aman. Oke, okay. Mati lagi satu. Gua ini ya, ini rencana gua kan nanti bisa atau enggak. Gua kepin rencananya buat live stream gitu ya. Mungkin kalian mesti gua itu selalu banyak rencana sih. Tapi kadang itu selalu sulit direalisasikan. Itu mesti gua itu. Pasti itu. Rencananya gue ini mau buat live stream tapi nggak tahu gue pengen live stream Mount and Blade sebenarnya sih. Jadi biar kalian tahu progres gue yang waktu offline. Dan ini rumah gue hujan rumahnya. Mati? Nggak mati?
rumah gua hujan lumayan deras ini. Mungkin agak nggak kedengeran sih, cuman ya agak enak kalau gua dengar kayak gini. Kita kehilangan mamluk lumayan banyak loh. Kita rekrut ke Saranit mungkin ini nantinya. Nggak, gua kasih musik epic karena gua tadi ngomongin ini tadi ya, yang live streaming. Lagi pula ini udah mau selesai. Tapi masih banyak sih. Oke. Okay. Ini tadi mana ini sisanya? Oke, okay, di situ. Mati 3 orang loh kita. Allies mati 6. Rata-rata dari Hergit biasanya sih. Yang paling lemah. Udah belum? Kayaknya masih belum sih. Oh, ini mamluk satu, mamluk. Lari dia pasti. Gak bisa lari kau. Gak bisa lari, mati. Tinggal satu. Oh, jauh amat itu. Bisa kagak? Oh, udah selesai. Nice. Kita mati Hergit. Mercenary Cavalry, Hergit Salanit Mamluk 1 sama Hergit Veteran Horseman. Oke. Okay. Lumayan ini. Dapat 2 Mamluk, Footman, Inventory, Skirmisher. Kita langsung ke Ransom Broker sih. Dan armornya enggak terlalu bagus sih. Jadi gua jual aja mungkin. Balik ke Tuluga, ke marketplace. Jangan, arms dealer aja. Kita jual ini barang-barangnya. Oke, okay, nice. Ke tavern. Ransom broker. Kita sell semua ini, apa namanya, musuh ini. Lumayan. Kita level up loh rupanya. Gua baru nyadar. Dan gua mau ninggiin karisma gua sama leadership untuk ningkatin apa namanya? Pasukan kita. Ini jadi Saranit Horseman. Oke, gua akan ke Saranit ngerekrut beberapa orang sih. Ya mungkin 1-2 desa lah. Rindiar di siege sama Hergit. Sialan. Laru Kenoyan. Oke. Okay. Laru Kenoyan kita serang. Moga aja gampang ini. Wih, siapa itu? Oh, si Noyan itu. Oke, okay. Knock dia. Tinggal pasukannya. Astaga, pasukannya Rodox loh. Oke, okay, agak lumayan ini. Lumayan ketat ini pasukan kita lawan ini. Apalagi veteran spearman mereka lumayan kuat juga. Rock Warrior mati 1. Kita udah mati 4 loh. Oke, lumayan nih, lumayan berat. Ini crossbowman mati, kagak mati. Pasukannya datang lagi musuhnya. Kita cuma dikit loh. Ini sialan ini. Sialan sih ini. Silver Chief kita mati.
Pasukan berkuda kita dikit banget soalnya. Yit. Kagak mati-mati. Kesel gua. Ada. Gua terbosok dong. Jangan terbosok lah. Fire Knight kita mati lagi. Gua harus ningkatin ini sih. Bener, gua harus ningkatin apa namanya? Skill yang wounded. Surjet apa itu yang biar enggak mati itu yang cuma kekenok gitu. Sumpah kalau kebanyakan yang mati ya rugi banyak kita sih. Oke, nice, mati. Tinggal dua orang ini. Oke, mati juga. Satu orang lagi. Mati. Itu ke kabur dia. Mati 9 orang loh. Mati rata-rata mercenary, horseman, sarani infantry, lumayan banyak sih. Product spearman, tribesman, trained spearman. Oke. Kita ambil semua peralatannya. Kita ke tas nujat. Kita bantu mereka attack bandit. Kalau bandit sih gampang sih. Tadi Rindiar Castle diserang sih. Gua nggak tahu, gua bingung ini jaraknya jauh juga lagi pula kan. Kayaknya gua biarin sih. Ya rugi sih sebenarnya tadi kalau Rindiar Castle ini tiba-tiba kena Khergit lagi. Maksudnya kita rugi udah pasukan kita ini. Tapi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga, udah jauh lagi pula. Ya udahlah, ikhlasin aja lah. Ini tadi ya amburadul juga sebenarnya strategi gua. Ini kasihan teman kita. Ini di atas ngapain, bro? Gua tebas kaki lo tadi. Lumayan ngeselin juga bandit-bandit ini. Kita udah kehilangan berapa pasukan ini? Lord Warrior mati sama bandit loh. 3 orang mati. Rugi-rugi bandar. Oke, udah selesai kayaknya sih. Mati 3 orang loh. Oke. Gak usah rekrut volunteer, cuma dapat satu. Kita ke Uzga. Oke, North sama Rodox. Kita ke Mawiti. Cuma dapat satu-satu terus sih. Kita ke Shechtem. Mazih ini hancur pula. Kita ke Rindiar coba. Siapa tahu masih belum ini ya. Masih ada waktu untuk nyelamatin Rindiar. Ntar gua upgrade dulu beberapa pasukan gua. Moga aja ada waktu. Kita kehilangan Rindiar. Gak masalah. Ya mungkin untuk episode kali ini mungkin gitu aja dulu sih. Kita dapat Rindiar, kita hilang, lalu kita dapat Tulga kembali. Hampir kagak ada progres ini rasanya. Oke. See you on the next episode. Gua gak tau harus ngomong apa lagi.